mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak mah. Tidur di kamar, happy, santai, syukur-syukur terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang rela. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita beri maling malah digubuki orang, malah repot. Barokahnya diharamkan dan dapat pahala, dikucikin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu. Selama ini ada kesolehan-kesolehan amatir yang sini saya kritik setiap sangat sini. Kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang melalui gitu. Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan kan? Aturan. Kalau yang cantik mahal, kan aturan. Kalau apa homer atau arang yang enak maksud kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir, soleh amatir itu yang latihan sol. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk solehnya sudah lama, tidak tahu. Apa ujub, apa syukur itu tinggal yang hasud atau yang senang. Yang senang akan komentari berbuat syukur, yang enggak senang namanya akan komentari ujub. Ya sudah lah, itu biasa manusia semua. Seperti saman merengut itu, yang senang akan bilang pemikir serius, yang enggak senang pun kok merengut. Orang ita itu ya gitu, yang senang bilang pun itu sih, kalau gitu. Yang enggak senang kan bilang pun itu. Jadi orang yang enggak sakit pikir, komentar orang itu enggak usah. Jadi ini penting banget. Kurang-kurang. Iya, saya berpikir untuk tamu bersama Allah, bahwa nanti tamu bersama Allah. Saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya, supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Sopo-sopo kamu bisa nyari ini saya hafal Quran bagus. Kalau enggak, ya acur. Sekarang kan banyak orang bantah ke orang hafal Quran, dia sendiri gak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan. Karena tafsir pemenang kode, sama sekian 2000 itu minta tanya, kamu hafal Quran enggak? Ini kayak tisu, tisu sama kayak sedikal gitu. Kalau kelasnya gak sama, mati mukanya. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional, apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, bagaimana sanad saya dari guru-guru saya, la Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy. Farah kalau dalam bahasa Arab apa? Ayatnya jelas tuh di fadlillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya. Kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya masuk. Andaikan senang itu bisa ditakar. Orang yang sedang tahajud menangisi dosanya, plus menangisi nasibnya kalau di perantauan. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu dengan orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya, senangnya gimana? Tidak tahu, dia mabuk. Semoga orang-orang ingat itu. Di malam saya nangis, dosa-dosa saya nangis, nasib saya. Yang tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud, santrinya itu sudah delik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud itu kan juga protes. Ini aliran sesat, sunat diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan. Tapi yang jelas saya pastikan kamu harus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah itu mankun nafihi wajata halawan taliman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawan taliman. Manisnya iman. Yaitu satu ayyakuna wallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sibaruna. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Ambil hidup kamu itu sehari. Saya ini di Jawa, kecelok E besar. Tapi punya uang 200.000 itu minat banyak sekali. Bukan banyak, banyak. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi. Pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta word. Syarat sahnya orang soleh itu harus ngantung hidup itu hanya sehari. Hanya apa?
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan, saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat karena hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu, besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat gak? Kamu maksiat itu karena bayangan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lillazina amanu antakhsha'atuluhum rizik illa wa ma nazala min al-haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu faqala alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu pan. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih, jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak. Tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyongal harus imbang, kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Bukal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan, tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang. Tidak senang mencari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada tobat, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu gambarkan ketaatan yang baik itu ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena ada priyayi. Nanti menanyakan wafi budi ahadikum sodako. Kamu melalui istri kamu itu biasa. Sobat yang tanya ayati ahadun sahabat kamu bapak lalu baca. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis, kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi, jawabnya ringan saja. Alih sallallahu alaihi wa sallam, alih sallallahu alaihi wa sallam, alih sallallahu alaihi wa sallam.